lên từ đây. Bao lên từ đây. Cái này số nó. Yeah.
Yeah.
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله dan yang kami perdengarkan
sebagai obat untuk segala penyakitku. Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai obat, sebagai penyembuh untuk segala penyakitku. Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai penawar bagi racun energi negatif, bakteri-bakteri yang ada dalam tubuhku. Ya Allah, jadikanlah air ini energi yang sangat panas, racun yang sangat panas bagi bangsa jin atau bangsa syaitan yang zalim, yang kafir, yang fasik, yang ada dalam tubuhku. Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai penyembuh bagi penyakit baik jasmani atau rohani, baik medis atau non medis. Amin. Sekarang kita baca basmalah, airnya ditiup 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiup. Ya, sekarang setiap sedotannya masih ditaruh dulu sedotannya. Terus panjenengan hirup udara air tersebut lewat hidung. Hirup lewat hidung, lalu ditahan di perut, dibuang lewat mulut, disampingkan. Dihirup udara airnya, jangan airnya. Dihirup, lalu ditahan di perut biar energi Al-Qur'an yang di dalam air masuk ke dalam pori-pori, ke dalam saluran, ke dalam saraf-saraf Anda. 3 kali, hirup lagi. Yang dalam, tahan di perut, hembuskan lewat mulut, jangan di air, disampingkan. Ya, berwahi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa ma huwa shifa ma huwa shifa ma huwa shifa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana bismillah. Setelah baca dengan mohon pada Allah, baca bismillah, airnya diminum dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya diminum. Ya. Apabila masih kuat, dihabiskan airnya biar nanti gak tumpah berceceran. Anak-anak, kita bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dan ditiup. Ditiup 3 kali. Dan tangan kanan ditempel ke perut, bagian perut. Kemudian tangan kiri juga demikian dibacakan basmalah 3 kali, kemudian meniupkan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kemudian ditempelkan di bagian dada. Untuk ibu-ibu tetap di luar kerudung, jangan di dalam kerudung. Nah, kemudian itu tekniknya bahwasanya nanti setelah itu nanti kita membaca surat yang standar tadi mulai dari Fatihah, ayat kursi, sampai nanti jalan-jalan yaitu ayat yang kedua kita baca ulang-ulang sampai 11 kali. Dan setelah itu nanti setelah bacaan kita selesai, kemudian tangan dikumpulkan kembali jadikan satu. Kemudian dalam hati kita
menghadirkan Allah, kemudian kita berniatkan mengeluarkan penyakit yang ada dalam tubuh dengan kekuatan, dengan tarik, ya, dengan kedua tangan kita tarik dengan mengucapkan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Terus nanti diulang-ulang sampai diulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim. Terus itu dengan metode menggunakan metode sembuhan. Sumber penyakit medis biasanya adalah sumbernya adalah di perut. Kemudian sumber penyakit non medis, penyakit batinnya adalah sumbernya adalah di dada. Maka yang kita katakan di dada. Kemudian nanti setelah selesai ayat kedua nanti kita menggunakan putar apa? Kedua tangan kita putar-putar. Sudah siap ya? Oke. Ya, coba sekarang tangan depan kita mulai bersama-sama. Tangan kedua tangan kanan kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Di perut. Tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Di selawat di perut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ
العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض أثقالها. Makhluk yang ada dalam tubuh saudara kami, saya perintahkan untuk keluar makhluk yang negatif baik bakteri, penyakit yang ada dalam tubuh saudara kami, kami perintahkan untuk keluar. Baik bangsa jin, bangsa setan yang kafir, yang zalim yang ada dalam tubuh saudara kami, kami perintahkan untuk keluar. Kalau tidak keluar, mereka akan saya bakar. Saya hitung sampai 3 kali. Satu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Dua. Saya pindah atau keluar. 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma al-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bibabil Harut wa Marut. Coba sekarang kedua tangan dipegang di dalam perut dengan membaca 2 kalimat, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik seluruh yang ada dalam tubuh. Jauh-jauh kalau ada ibu-ibu yang sedang hamil, mohon untuk tidak melakukan ini. Ya. Pada ibu-ibu yang sedang hamil. Ya. Coba sekarang kita tarik. Tolongan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mulut dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cukup. Ya Allah, Ya Allah, sungguh Kau tahu apa yang tersembunyi dan tampak dariku. Karena itu terimalah penyesalanku. Engkau tahu kebutuhanku, maka kabulkanlah permintaanku, Ya Allah. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, maka ampunilah dosa-dosaku, Ya Allah. Ya Allah, sungguh aku memohon kepada iman yang menyentuhkan tubuhku dan keyakinan yang benar sehingga aku tahu bahwa tidak akan menimpaku kecuali telah Engkau tetapkan atasku, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah rasa rela terhadap apa yang Engkau bagi untuk diriku, Ya Allah. Ya Allah, jika sakitku ini, gangguanku ini karena kezalimanku pada diriku sendiri, maka ampunilah dosa-dosaku, Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, dan sembuhkanlah aku, Ya Allah. Ya Allah, jika sakitku ini, gangguanku ini karena kezalimanku kepada orang lain, maka ampunilah dosa-dosaku, Ya Allah, dan dosa-dosa orang yang telah kuzalimi, dan sembuhkanlah aku, Ya Allah. Ya Allah, jika sakitku ini, gangguanku ini karena kezaliman orang lain kepadaku, maka telah ku maafkan dia, Ya Allah, dan sembuhkanlah aku, Ya Allah. Ya Allah, jika sakitku ini, gangguanku ini karena kezaliman bangsa jin, maka kupasrahkan ia pada keadilanmu, Ya Allah, dan sembuhkanlah aku, Ya Allah. Ya Allah, terimalah taubatku, terimalah penyesalanku, terimalah permohonanku untuk sembuh dari penyakitku dan dari seluruh gangguan-gangguan yang ada pada tubuhku, pikiranku, hatiku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, Ya Allah, terutama kepada ibu kami yang telah melahirkan kami, yang telah mengandung kami selama 9 bulan, melahirkan kami dengan susah payah, dengan perjuangan antara hidup dan mati, Ya Allah. Ya Allah, ibu kami telah merawat kami, mendidik kami, sehingga kami bisa sampai sebesar ini sekarang dengan perjuangan orang tua kami. Namun kami tidak bisa membalas kebaikannya dan pengorbanannya
kami malah tidak mengingat jasa-jasa beliau, hanya membuat susah, hanya membuat resah, tidak bisa membahagiakan orang tua kami. Maafkanlah ibuku, maafkanlah ayahku, kami tidak bisa membahagiakan. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikanmu kepadaku, ya. Semoga Allah mengangkat derajatmu, ya. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepadamu, hai orang tua kami. Kasih sayangmu begitu tulus sepanjang jalan. Namun kami tidak sedikit pun memberikan kebahagiaan kepada bahkan setelah mati, setelah meninggal pun kami tidak banyak mendoakan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami. Muliakanlah beliau. Apabila di dalam kuburnya, semarakkanlah, lapangkanlah kuburnya, ya Allah. Semerbahkanlah kuburnya, ya Allah. Apabila yang masih hidup, ya Allah, berikanlah kesehatan, berikanlah rezeki, berikanlah keselamatan dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kami bertobat atas segala kesalahan-kesalahan yang kuperbuat kepada orang tua kami, kepada keluarga kami, anak-anak kami yang telah memberikan amanat kepada kami, anak putra dan putri kami. Namun kami tidak begitu baik dalam mendidiknya, dalam perawatnya. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Dengan tetangga kami, dengan saudara-saudara kami, apabila ada kesalahan yang kami berbuat, yang sengaja ataupun yang tidak disengaja, ya Allah, yang menyakiti hati mereka, yang menyakiti hati mereka sehingga sampai sekarang dia masih terasa sakit, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon sembuhkanlah segala penyakit kami, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit kami, ya Allah, sehingga kami jadi orang yang sehat jasmani dan rohani, bisa beribadah dengan tenang, bisa berpikir dengan khusyuk, dengan mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن كان بيننا بيننا أو بين أو بين آبائنا آبائنا وبين الجن وبين الجن والشياطين والشياطين عند سوء عند سوء فمن هذه الساعة فمن هذه الساعة نبتله بكلماتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونحرم جسدنا جسدنا هذا من أن يجعل مكانا مكانا أو مأوى أو مأوى للجن للجن والشياطين والشياطين. Sekarang tangan di perut dikumpulkan. Kami di antara kami orang tua kami orang ada perjanjian buruk dengan bangsa jin atau bangsa syaitan yang zalim yang kafir yang fasik maka saat ini kami mohon ya Allah batalkanlah putuskanlah batalkanlah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya haramkan bangsa jin atau bangsa syaitan dengan izin Allah bersemayam di dalam tubuhku di dalam rumahku di dalam keturunanku. Amin. Amin. Sekarang tarik nafas. Hembuskan. Tangan yang di perut agar ditekan. Tarik ke atas dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dibuang ke depan, mulut sambil dibuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم عظيم سلطانك
Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Bismillah. Wa billah. Wa minallah. Wa ilallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa azu wa jallu. Mimma nakhafu wa nahzir. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah kasira. Wa subhanallah bukratan wa asila. Bismillah syafi. Bismillah kafi. بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم أنت الراعي وأنت الشافي نعوذ بك من شر ما قضيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله ربنا وخالقنا ومصورنا وخالق السور ورازق البشر نعوذ بالله من جميع الآفات والعاهات والبلاء والأمراض والأسقام والكسل والحمود والخبال اللهم أعذ نفسنا وحامل كتابنا هذا وتاليه بأسمائك العظام وآلائك التمام يا ذا الجلال والإكرام يا من له الملك والملكوت يا من له الجلال والجبروت سبحانك ما أعظم شأنك يا فاطر السماوات والأرض يا ملجأ المألوفين يا رحم المساكين يا ذا العظمة والصونع يا ذا الرأفة والإحسان يا حنان يا منان يا قاهر لا يقهر يا جابر لا يجار عليه نعوذ بك من عذاب البلد والمحن ونعوذ بك من الريح الأحمال ومن الداء الأكبر والنفس والروح والنفس واللحم والعظم والجد والخلوق والعظم سبحانك إذا قضيت أمرا فإنما نقول له كن فيكون الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا بارئ يا بدر يا مغيث يا جبار يا قهار يا قصير يا مقصد يا قائم بالقسط يا صريح المستصرحين يا مبدئ يا معين يا رافع يا دافع يا كافي يا شافي يا معافي يا غياث المستغيثين يا شاكر يا شكور يا عفوف يا رؤوف يا ناصر يا نصير يا قادر يا مقتدر يا عظيم يا مقدم يا مؤخر يا حي يا قيوم يا قائم على كل نفس بما كسبت يا سيدان يا مولاه يا مالك يا غير الرحمن ربنا يا مجير يا من يعلم ويخف ما نعلم يا أحكم الحاكمين يا ولي المؤمنين يا عون الضعفاء والمساكين يا كافي المتوكلين يا مكور الليل على النهر والنهر على الليل يا قاهر كل شيطان مريض يا قاهر كل جبار عنيد يا نعم المولى ويا نعم النسير يا رازق الطفل الصغير يا رحم الشيخ الكبير يا ولي المؤمنين يا إله الأولين والآخرين يا حبيب التوابين يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين يا خير الوارثين يا خير الفاسدين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وعليك توكل فيك نرغب وفيما لديك نرجو ومنك نخاف اللهم اكفنا جميع الآلام والأسقام وجميع الأمراض والعلل والدام والأسفل اللهم اكفنا الداء الأكبر والريح الأحمر والدم الأصفر وجميع الآفات والعاهات والسكتة والهم والغم والخزن والسجن اللهم اكفنا شر الوحوش والهم وشوخة العوام والالتزام وشر الشيطان وسلطان والقحط والغلاء والخلاء والزلزال والبلاء والهم والبناء وشمائم الأعداء اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلفوا عن الليل والنهار إلا طارق يطلب بخير يا أرحم الراحمين نعوذ بك من شر كل دابة نأخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم أنت ربنا وعليك توكلنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله
الله كافي والله شافي الله معافي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسير الأسرار الفاتحة أعوذ بالله Kadang panjenengan sedaya lan sedaya kemawon kan kula sedaya rawuh disiuki pemilik kan tempatipun saestu nyuwun pamitan dan masalah kesembuhan itu hak mutlak milik Allah. Kami tidak menjamin, Allah yang memberikan kesembuhan dan rukyah itu tidak mesti harus muntah. Walaupun yang tidak muntah jangan kecewa, mungkin orang muntah itu muntah. Nek kepengin muntah tak ambil bisa sama kawan telange insyaallah saya muntah. Nah, Allah memberikan kesembuhan dengan lewat caranya Allah. Nah, ada mungkin yang lebih ringan lagi dengan lewat tebusan nafas. Itu Allah memberikan sakbun sekali, kekurangan sekali pada bagi-bagi orang yang tidak merasa apa-apa, namun pulang dari sini badan terasa sehat. Jadi Allah mengeluarkan penyakit bisa lewat tebusan nafas, lewat air mata, keringat, dan lain sebagainya. Itu metode-metode rukyah, reaksi-reaksi daripada orang di rukyah. Kan tidak ada yang serupan kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bersih dari segala gangguan-gangguan medis yang mengganggu tubuh kita, yang mengganggu ibadah kita. Kadang-kadang kita sholat yang kayak